Hai guys, hari ini hujan pun dah tak turun lagi dah. Lepas tu I nak buka, I nak unboxing lah hari ini. Anak box an an apa tu? Buka kotak. Okay, jom. Okay, ini dia. Tengok matahari pun dah keluar. Oh, banyak juga benda nak kena buat ni. Hoi. Ada skru dia. Nampak? Oh, you. Kipas pula ya. Best. Okey, kita nak buka kotak. Sudah saya buka. Korang mesti ingat, huh? Mesti laki dia yang beli. No. Apa dalam rumah ni? Mesin basuh kah? Mesin apa, mesin rumput kah? My money, okey. Duit saya. Tak masuk campur. Laki punya duit, laki punya duit. Saya punya duit, saya punya duit, okey. Let's go. Penting buka satu-satu. Itulah orang cakap. Perempuan ni tak boleh buat apa. Kan? Jadi kita kena berusaha buat diri sendiri. Nanti aku kembali lagi. Ambil bag. I kena baca dulu benda ni. Itu kita pasang, okey? Okey, kita baca dia punya peraturan. Ini yang paling penting dia punya peraturan ya. Saya punya cermin mata di atas, jadi saya malas mau memang belah juga saya memang rabun. Jadi kita baca bersama-sama. Dia bilang warning, okey? To avoid risk of carbon monoxide poisoning and fire. This product is for outdoor use only. Dia bilang, only use charcoal or well-seasoned wood on your fire. Ensuring the fire bowl is not overfilled. Dia bilang lagi ni. Ensure fire pit is placed on a firm level surface that will not be damaged by heat. Always use product well, always from objects that could be damaged or set fire to by spark or heat. Oh yeah, like that. Do not use lighter fluid or other flammable liquid or solids on the fire pit. Is that what you're dia doing? Dia bilang, bah, kita baca dulu ni lepas tu. Is okay. That what you're doing, Mom? Dia separuh jalan sebenarnya.
kita jaga alay untuk selamanya. Peta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta ini abadi selamanya. Kuat angin hari ini. Sekejap hujan turun, kejap dia teduh. Nak ketatkan dia, nak kena apa, spana, orang kata mini spana. I think this the last screw. Ya kawan-kawan sekalian alam, wanita-wanita di luar sana, kita kena berdikari sendiri ya sayang. Orang kata kalau kita tidak pandai memasak, kita belajar. Tak pandai masak, kita belajar. Tak apa, slow-slow. Jangan malu segan ya. Semua pun kena belajar. Tua pun kena belajar. Sama saya pun tua, 45 tahun dan ini pun tua ni pun belajar lagi. Okey, ini dia punya kaki sudah siap. Begini. Lepas itu, nah ini letak dia di atas. Oke, nanti kita sambung di luar ya. Inilah dia. Yang ini untuk apa ya? Ini untuk atas ni kot. Gitu. Ini tu penutupnya. Kita barbecue kat sini. Sebenarnya ni untuk pemanas badan ya. Kalau macam kita tempat negara sejuk ni, kalau sejuk, kita akan letakkan kayu api di sini. Lepas tu untuk panaskan badan. Tapi boleh juga untuk barbecue kalau mau. Okey. Teh. Inilah dia hasilnya. Screwdriver. Ini tempat apa? Nah, kalau rasanya kalau macam api apa nak nak api arang apa kan, nak gunalah benda ni katanya. Dalam box pula. Lepas tu nanti bolehlah kita buat konten. Konten-konten. Masak-masak. Membakar ikan katanya. Itulah itu. Dapur-dapur kita. Okay. Thank you for watching. Happy weekend everyone. Jangan-jangan kita ni kena menyokong di antara satu sama lain ya. Jangan berdengki-dengki apa semua tu. Tak ada gunanya dengki-dengki. Saya sentiasa support. Kalau we all nak support, support. Okay? Tak ada paksaan. Nah, dalam dunia ni. Jangan kata, nanti kan biasanya orang ni. Dia, kalau pemula macam saya ni. Sukalah dengan you. Nanti lama-lama dia tak layan you lagi. Dah macam dengki-dengki pula. Tak suka macam tu. Tak baik. Rezeki you tak ke mana. Kita kena kerjasama. Macam mana beratus ribu you punya follower. Tapi kalau tak ikhlas dengan seseorang bersahabat,
rezeki you tak ke mana. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Nah, sekarang tidak hujan sudah.